thank you

sejahtera dan salam sehat saya ucapkan kepada seluruh peserta, para dokter, relawan, pembicara, dan simpatisan Rumah Sakit Terapung Satria Air Langga yang telah bergabung dalam acara Ngobrol Santai dengan Ahlinya seri ke-7 yang diadakan oleh Rumah Sakit Terapung Satria Air Langga. Acara ngobrol santai ini merupakan webinar series yang diadakan setiap hari minggu dan sudah diadakan untuk ketujuh kalinya. Ngobrol santai pada malam hari ini akan membahas mengenai Advanced Cardiac Life Support and Overview. Ini adalah materi yang sangat menarik dan juga tentunya akan ada update-update yang akan disampaikan oleh pembicara kita yaitu Dokter Budi Arif Boskito Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah. Bagi para peserta yang ingin menyaksikan rekaman webinar sebelumnya dapat di, disaksikan melalui akun YouTube RS Rapung Satria Air Langga dan jangan dan jangan lupa juga follow Instagram @rskesatriaairlangga untuk mendapatkan update-update mengenai kegiatan yang akan diadakan. Sebelumnya saya akan membacakan rundown acara pada malam hari ini terlebih dahulu. Yang pertama acara dibuka dengan pembukaan dan pembacaan rundown, kemudian dilanjutkan dengan sambutan, dilanjutkan dengan acara inti yaitu pembacaan CV dari pembicara dan penyampaian materi oleh pembicara dan ditutup dengan diskusi. Baiklah, kami akan mulai acaranya dengan sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur yanme Rumah Sakit Terapung Satria Air Langga kepada Dr. Swaswodo Henry Wibowo, spesialis andrologi Mars. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat uh, semuanya, para sejawat, para senior, para simpatisan dari Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga. <tuh> Jadi, kita sudah terjalin uh, kerjasama kita. Sudah lama, dan memang uh, ngobras ini sebenarnya sudah. <tuh> program awal kita sebelum sejak kapal kita kita buat jadi kita ke daerah kemudian waktu itu kita mesti punya programnya juga ingin uh, meningkatkan kemampuan tenaga medis yang ada di daerah daerah terpencil yang kita kunjungi kita membuat ikatan uh, pakai seperti jaringan komunikasi bila ada konsul dan lain-lain <tuh> dengan berkembangnya waktu namanya dengan cara seperti sekarang ini juga ternyata bagus juga. Uh, tetapi masih ada satu yang kami juga minta masukan dari para teman-teman semua, sejawat semua, yang terutama di daerah. Uh, memang target kita yang kita sampaikan adalah praktis, ya, dari cara praktisnya apa yang bisa kita lakukan di daerah, apa yang bisa dilakukan di tempat terpencil. Jadi kami mau masukan apakah ada materi khusus yang diminta yang uh, ingin ditampilkan. Jadi memang kita punya program, tapi mungkin jelas mungkin anda punya spesifik apa-apa yang diinginkan untuk kita bahas. Jadi dari segi uh, manapun dalam artian uh, um, baik spesialis kulit ke spesialis THD, semata yang mana, yang insya Allah dari Rumah Sakit terapung <coughs> Setera kita punya akses ke para teman-teman yang ada di pendidikan. <coughs> Jadi bisa kita bagi, kita share. Jadi bisa masuk ke yang akun yang seperti disampaikan Dr. Nastiti tadi ke Instagram Satria Erlangga ataupun ke Facebooknya untuk usul untuk dibahas tentang ini. Gitu. Jadi apapun. dari mungkin kalau kemarin sempat rame tentang Ibu Spadi, ya mungkin yang ke yang di daerah mungkin deteksi dini gimana sih Ibu Spadi itu apapun nanti mungkin dari permintaan terbanyak akan kita buat skala mana yang duluan dibahas seperti itu. Jadi supaya sama-sama kita meningkatkan kemampuan bersama ya karena kita adalah suatu keluarga Kesatria Erlangga yang kita sama-sama uh, berjuang untuk teman-teman yang untuk saudara-saudara kita yang ada di uh, <tuh> pulauan juga kepada para pembicara uh, speaker ya, terima kasih banyak Dr. Budi Arif ini sudah mulai dirintisnya Kesatria Erlangga beliau juga sudah aktif bahkan yang urunan pertama kali beliau untuk membangun kapal ini dan alhamdulillah maintain sampai udah sampai advance cardiac life support bisa untuk dibantu Terima kasih Dr. Budi Arif. Sekian saya untuk waktu terima kasih itu aja dulu. Dr. saya kembalikan untuk semuanya. Silahkan mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Hendri atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi. Kepada seluruh peserta, diharapkan mematikan microphone atau di-mute selama proses penyampaian materi berlangsung. Dan bila ada peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan dibahas pada saat sesi diskusi. Dan apabila ingin bertanya secara langsung kepada dokter gigi dapat menggunakan fitur resen. Baiklah, para peserta sekalian untuk menghemat waktu, mari kita masuk ke sesi penyampaian materi. Sebelumnya, izinkan saya membacakan riwayat hidup singkat dari pembicara kita. Dokter Budi Arif Waskito, spesialis jantung dan pembuluh darah, Siha. beliau lahir di Bandung 18 Juni 1966. Saat ini beliau sudah menikah dan memiliki dua anak. Lewat pendidikan beliau, menempuh pendidikan dokter umum di FK Unair lulus tahun 1991 dan melanjutkan pendidikan dokter spesialis jantung di FK Unair lulus tahun 2001. Saat ini beliau menjabat sebagai staf dosen bagian ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Sijaya Kusuma, Surabaya dan merupakan dokter konsultan penyakit jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo, Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Surabaya, dan Rumah Sakit Anwar Medika Krian. Baik, uh, selanjutnya izinkan saya mengundang pembicara, yaitu Dr. Budi Arif. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Dokter Nasditi. Baik, dapat dimulai dokter penyampaian materinya untuk waktu dan tempat. Saya persilahkan, terima kasih. Saya langsung share. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam para sejawat saya, dokter sekalian, para-para medis, dan mungkin peminat mengenai topik ini ya. Malam ini saya diminta oleh Satya Erlangga untuk membawakan sebuah topik yaitu Advanced Cardiac Life Support, ya update-nya. Terima kasih sekali lagi kepada para pimpinan RSTKA dan juga eh, moderator yang memberi kesempatan saya untuk sekedar membagi ilmu eh, mengenai penanganan kegawatan yang menurut saya utama ya di dunia ini. <tuh> Seperti diketahui, penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian utama di dunia. Sampai saat ini, dulu diduga penyakit infeksi, terutama HIV, akan menggantikan peran ini, ya, peran sebagai pembunuh. Tapi ternyata, menurut statistik, dimanapun di dunia, tetap pembunuh utama adalah penyakit jantung koroner. Bagaimana penyakit jantung koroner ini bisa menyebabkan kematian? Ternyata karena penyakit jantung koroner ini menyebabkan suatu jenis aritmia yaitu ventrikel fibrilasi yang kemudian akan menyebabkan sebagian besar eh yang meninggal mendadak itu biasanya adalah mengalami gangguan aritmia gawat, yaitu ventrikal fibrilasi Seperti diketahui, eh, hampir 40 persen eh, jenis serangan jantung itu akan menyebabkan heart attack yang berupa aritmia gawat. Dan bagaimana kemudian hal ini bisa mematikan? Karena... Aritmia ini, keadaan ini tidak akan mungkin tertolong, sangat kecil bisa ditolong kalau tidak dilakukan penanganan segera terutama dengan alat kejut jantung atau defibrilator atau ada yang otomatis namanya automatic external defibrillator. <tuh> mungkin saya sedikit berbagi cerita ya, jadi meskipun uh, penyakit ini sudah lama dideteksi ya dan sudah di seluruh dunia pun sudah membuat hal-hal uh, yang uh, apa untuk penanganan segera ya termasuk peralatannya, tapi kenyataannya uh, apa? Kematian ini tetap menduduki nomor satu. Kenapa ya? Karena mungkin ketersediaan berbagai sarana uh, jantung itu tidak optimal dan diduga juga karena uh, kemampuan penanganan secara cepat uh, tidak optimal juga ya terutama memang di negara-negara berkembang termasuk di negara kita. Jadi eh, kejut jantung pada kasus-kasus eh, aritmia gawat terutama karena ventrikel fibrilasi itu sangat tergantung dengan kecepatan pemberian kejut jantungnya. Ya. Dikatakan bahwa setiap satu menit, maka eh, prognosanya atau angka kematiannya akan menurun, akan meningkat 10 persen. Jadi jika, hampir dikatakan, hampir pasti pada penanganan, pada keterlambatan 10 menit, itu pasiennya akan meninggal. <tuh> Bayangkan ya, jadi eh, pada kejadian serangan jantung di rumah, yang mengalami aritmia ini apabila ada keterlambatan dan biasanya memang kalau negara kita ini akan terlambat ya berlama-lama sehingga kemudian memang akan terjadi sudden death atau kematian tak terduga mendadak ya untuk itu para tenaga medis, baik dokter maupun para medis, atau siapapun lah ya yang terutama e, berhubungan dengan kayak kayak ramai misalnya, misalnya polisi, pemadam kebakaran, atau beberapa petugas-petugas yang berhubungan dengan e, layanan publik ya mungkin perlu ya Memahami dan mungkin mengenali uh, suatu tindakan pertolongan berupa bantuan hidup dasar dan bantuan hidup lanjut. Untuk kalangan medis, dan ini saya rasa juga tidak terbatas, hanya di institusi uh, kesehatan resmi misalnya puskesmas atau rumah sakit ya di beberapa klinik klinik ya di, meskipun bukan bukan klinik pengobatan umum ya saya rasa eh, apa pemahaman mengenai hal ini perlu diberikan kepada setiap eh, apa, anggota maupun pegawainya. Jadi eh, bantuan hidup jantung dasar maupun lanjut ya merupakan gabungan pengamatan atau tindakan yang tidak terputus yang disebut sebagai rantai kelangsungan hidup. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai yang jelas ya, pelaksanaan bantuan hidup jantung lanjut yang baik kalau memang dikerjakan dengan baik diharapkan henti jantung dapat dicegah dan transportasi pasien dapat cepat dilaksanakan. Kemudian diharapkan optimalisasi fungsi kardiopulmonal dan organ vital, optimalisasi atau persiapan yang baik dari transportasi pasien menuju tempat perawatan yang dengan fasilitas yang lebih baik, dan mengidentifikasi kira-kira faktor pencetus agar bisa dicegah kembalinya atau terjadinya di jantung. Sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai penanganannya, mungkin hal ini perlu sedikit uh, dipahami oleh para kalangan medis maupun para medis ya. Kapan sih kita mulai melakukan RGP atau Resusitasi Jantung Paru? Karena ada beberapa hal tampaknya menurut saya. Kesalahan atau tidak paham? Ya. Yang jelas, ada beberapa hal. Satu, ada bukti permintaan keluarga, misalnya ya, keluarga membawa pasiennya memang sudah dalam keadaan uh, gawat, tapi keluarga juga meminta, mungkin mengharapkan agar pertolongan kalaupun... Uh, dilakukan mungkin tidak terlalu invasif karena mungkin penyakit dari pasiennya sudah sudah terminal ya sudah tahap akhir ya, misalnya atau kita memang sebaiknya tidak melakukan tindakan resusitasi ya apabila membahayakan penolong misalnya pada keadaan pada kasus kekhawatiran di dalam gedung yang sedang terbakar, misalnya, ya, dan pastinya terjepit, ya, rasa-rasa itu mungkin kita tidak bisa mengoptimalkan pertolongannya, atau kemungkinan mengembalikan sirkulasinya sangat kecil, misalnya terjadi trauma yang sangat fatal, multiple dengan. Sumber perdarahan masif di mana-mana yang tampaknya tidak mungkin dihentikan, atau ya ini tadi sudah saya jelaskan, pasiennya sudah dalam keadaan kondisi yang terminal, sudah kanker, stadium lanjut, misalnya, sudah mengalami operasi radiasi berulang kali, dan tampaknya memang fasenya sudah fase terminal, sehingga rasanya memang tidak perlu dilakukan pertolongan lebih lanjut. Kalau kita menjumpai pasien-pasien henti jantung yang tidak disaksikan, yang tadi yang pertama tadi adalah pasien-pasien yang disaksikan ya, yang kejadiannya di depan mata. Tapi kalau kemudian dibawa ke tempat kita dalam keadaan sudah eh keadaan tidak baik ya tidak sadar tidak ada denyut nadi dan tidak nafas kita mungkin tidak perlu melakukan tindakan kalau memang sudah ada tanda-tanda kematian apa itu ya lepa mayat atau kaku mayat atau sudah ada dekomposisi ya sudah ada tanda-tanda pembusukan ya, tentu saja hal ini tidak mungkin ya tidak tidak bisa tidak boleh dilakukan pertolongan karena tidak akan ada gunanya. Ya, kalau tadi juga, ya, penderita mengalami trauma yang tidak bisa terselamatkan. Di luar hal, hal tadi, semua pasien yang datang ke kita harus kita lakukan tindakan resusitasi, kalau memang indikasi ada beberapa indikasi untuk tidak melakukan yang selama ini salah misalnya dengan melihat pupil ya. Dianggap kalau pupilnya sudah midriasis, itu tidak perlu dilakukan RCP. Itulah hal yang salah ya. Kenapa? Karena pupil midriasis bukan tanda kematian dini ya. ya jadi, pada beberapa pasien, kalau midriasisnya masih fase awal, kalau kita lakukan tindakan dengan benar RGP-nya ya bisa kembali ya. Ingat bahwa pupil mitriasis bukan merupakan hal yang menyebabkan kita tidak melakukan tindakan resusitasi jantung paru. Tadi sudah uh, sempat saya singgung mengenai chain of survival, rantai kelangsungan hidup. Bagaimana sih? Alurnya, kita melakukan tindakan bantuan hidup jantung. Lanjut, ada dua uh, kriteria: apakah kejadiannya di luar rumah sakit atau di dalam rumah sakit. Apabila terjadi di luar rumah sakit, <tuh> maka ada beberapa hal yang perlu kita kenali. Satu adalah: kita harus kenal kejadiannya seperti apa, apa indikasinya nanti akan kita jelaskan dan kita harus aktifasi sistem gawat darurat ya. Code blue atau layanan emergency sistemnya diaktifkan. Kedua, harus melakukan resusitasi jantung dengan segera. Ya. Ketiga, melakukan defibrilasi segera. Jadi pemberian kejut jantung kalau memang indikasi dan tersedia alatnya harus dilakukan ya. makanya di beberapa tempat keramaian umum seperti misalnya di bandara itu harus ada ya harus ada alat kejut jantung terutama yang otomatis ya di beberapa negara maju pendirian tempat eh, yang mem akan menyebabkan keramaian misalnya mall ya tidak hanya rumah sakit mall atau apapun ya itu harus memang menyediakan eh, al alat otomatis eksternal defibrilasi ya tapi di negara kita belum rupanya ya hanya di beberapa tempat yang Instasi pemerintah saja yang saya lihat ada, misalnya di stasiun maupun di bandara, dan itu pun masih terlalu jarang. Kemudian perawatan kardiovaskular lanjutan yang efektif, penanganan pasca henti jantung yang terintegrasi, ini meskipun di rumah luar rumah sakit ini harus dicoba untuk ditangani dan fase pemulihan. Dan tentu saja kalau di rumah sakit, hal-hal tadi ya, mulai pengawasan dan pencegahan, aktivasi sistem gawat darurat, resusitasi jantung paru segera, defibrilasi segera, penanganan pasca henti jantung yang terintegrasi, dan pemulihan ini harus benar-benar dilakukan dengan optimal. Nanti akan kita coba bahas satu persatu coba akan mungkin dari beberapa sejawat saya ya yang mungkin selama ini belum pernah menjumpai kasus yang harus sampai dilakukan resusitasi jantung paru ya mungkin mulai saat ini coba mengenali lagi ya jadi tindakan ini merupakan tindakan penyelamatan setelah keadaan henti jantung. Tujuannya adalah memperbaiki sirkulasi sistemik ya, dengan cara pijat dada dan dilakukan pemberian bantuan ventilasi yang efektif. Bisa dilakukan satu atau dua penolong, lebih baik lagi kalau dengan tim tentu saja ya. Tapi tapi seminimal mungkin pun satu orang pun nggak masalah. Dan kami akan coba membahas nanti eh, pendekatan atau guideline yang kita anut adalah menurut AHA yang terakhir, jadi menurut eh, tahun 2020. Tujuan utama kita melakukan resusitasi jantung paru adalah mempertahankan kehidupan, memperbaiki kesehatan, mengurangi penderitaan serta membatasi disabilitas tanpa melupakan hak dan keputusan pribadi. Perlu penguasaan diri dan materi yang baik. Saya dalam hal ini saya perlu sedikit uh, uh, ceritanya. Jadi saya kebetulan ditunjuk sebagai koordinator pelatihan ACLS oleh Perhimpunan Dokter Jantung Indonesia. Ya, kami melakukan pelatihan untuk dokter dan para medis di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Ya, karena apa? Karena memang tindakan ini memerlukan penguasaan atau latihan dan pemahaman materi yang baik. Ya. Kalau tidak mungkin malah tindakannya jadi malah membahayakan bagi penderita. Tindakan yang sederhana misalnya hanya untuk pijat jantung memang kita latihkan untuk masyarakat awam ya. Tapi tindakan bantuan jantung lanjut kita latihkan untuk semua dokter dan paramedis di garis ter terdepan terutama yang menangani pasien-pasien kegawatan ya. <tuh> Kapan sih kita harus setelah kita melakukan tindakan? Kapan kita harus menghentikan? Kapan kita boleh menghentikan resusitasi? Sering tindakan resusitasi ini dihentikan alasannya hanya karena penolongnya atau yang memijat, yang memompa dada itu capek. Alasan itu sebenarnya sudah tidak tidak lagi boleh dilakukan karena apa? karena apabila kita memahami e, secara penuh bantuan hidup dasar maupun lanjut, memang kita sebaiknya e, melatih sebanyak mungkin ya petugas untuk melakukan tindakan e, pijat jantung ya. Kami dari Perki secara rutin melatih masyarakat awam di instansi pemerintah maupun di beberapa tempat ya agar mampu agar tahu cara melakukan pijat jantung yang benar ya dengan tujuan apabila ada kejadian kardiak ares maka tenaga eh, kompresinya banyak ya akan kalau masyarakat banyak yang bisa maka otomatis tidak ada lagi kendala mengenai petugas yang kelelahan untuk melakukan pijat jantung. Ini selalu kita galakkan ya. <tuh> Tapi memang kadang kita akan menghentikan tindakan ini ya kalau ada beberapa kondisi ya. Misalnya memang iramanya asistul. Ya, irama irama di monitor ECG flatline ya. Flat garis lurus yang menetap selama 10 menit dengan tindakan yang benar, sudah dilakukan tindakan yang benar melakukan rcp nya ya. Apabila iramanya lain daripada itu. Jadi ingat ya, jadi tindak Henti jantung, irama yang terjadi pada pasien tidak hanya asistul ya. Nanti akan saya coba uh, apa, refresh kembali ya. Itu mungkin kalau memang begitu, maka tindakan pertolongan harus lebih lama diupayakan ya. Bisa sampai 30 menit, bahkan lebih ya. Oke, sekarang akan saya coba sedikit uh, kita merefresh ya mengenai bagaimana sih cara kita melakukan pertolongan bantuan hidup jantung tahap lanjut. Uh, pada presentasi ini saya memang sekedar untuk memberikan teorinya ya. Sekali lagi tindakan ini memang harus dilatih ya, harus dilatih. Jadi bila memang uh, belum berlatih, apabila ada kesempatan ya harus mencoba mengikuti pelatihan yang kita selenggarakan baik bantuan hidup dasar maupun bantuan hidup jantung lanjut ya dimanapun institusi uh, terutama di rumah sakit rumah sakit besar ya atau di institusi FK kedokteran kita selalu ada cabang ya untuk tim untuk melakukan apa pelatihan pertolongan ini kita melakukan bantuan hidup jantung lanjut pada orang dewasa saya sementara ini batasi pada orang dewasa ya apabila kita menemukan kasus henti jantung, kasus henti nafas, atau pada pasien korban yang tidak sadarkan diri. Ya. Jadi kalau kita menemukan kasus ketiga hal ini, kita harus memikirkan mungkin pasien ini perlu dilakukan tindakan bantuan hidup jantung lanjut. Tentu saja nanti akan ada e, algoritmenya, algoritmanya, akan ada step-stepnya. Apa yang pertama? Yang pertama kita harus mengamankan lokasi kejadian dimanapun ya kejadiannya. Misalnya kejadiannya bukan di area rumah sakit atau pusmas di di luar ya di jalan kah di mall kah ya kalau kita menjumpai pasien tiba-tiba tergeletak sebagai seseorang yang pernah tahu ilmu ini ya kita harus mengamankan lokasi kejadian. Apa maksudnya? Mengamankan dari kerumunan orang dan mengamankan dari hal yang membahayakan. Misalnya kalau itu terjadi pada kecelakaan ya, ya kita harus mengamankan di dikeluarkan pas penderitanya dibawa ke trotoar misalnya ya mengamankan di sini bukan berarti mem membuat nyaman ya tidak yang penting aman ya tidak harus mencari tempat yang nyaman ya yang penting aman aman itu ya tida, tidak ada gangguan dari orang sekitar dan kendaraan atau apapun ya kemudian langkah berikutnya adalah cek respon Bagaimana caranya? Sederhana saja dengan menepuk kedua belah bahu sambil dipanggil. Uh, ini dibuat standar ya. Cara ini sebaiknya memang semua dibuat standar ya. Menepuk kedua belah bahu, tidak di tempat lain ya. Dan sambil dipanggil. Ini adalah cek respon. Sambil kemudian kita call for help, minta bantuan. Atau kalau memang tempatnya di rumah sakit, aktifkan code blue. Apabila di luar rumah sakit, kita harus minta bantuan. Entah bantuan uh, kalau di Surabaya dengan uh, telepon uh, pusat emergensi, ya, 118 misalnya, ya, kalau di luar negeri 911, ya, atau di kota lain mungkin berbeda nomornya ya. Atau setidaknya telepon atau menghubungi sejawatnya atau koleganya. Atau kalau misalnya di mall atau di stasiun atau di bandara, menghubungi klinik yang ada di sana. Saya rasa beberapa tempat keramaian sekarang pasti ada kliniknya ya di, di beberapa instansi rumah pemerintah pun sudah ada ya. Jadi kita minta bantuan dari petugas klinik tersebut. Call for help apa yang diminta bantuan? Yang diminta bantuan tenaga yang pertama pasti ya dan kalau ada adalah alat kejut jantung, baik yang otomatis atau yang manual, jadi tolong diminta untuk diambilkan, ya, dibawa ke tempat kejadian, ya, bukan pasiennya yang digotong ke tempat kliniknya, ya. tapi alatnya dibawa ke tempat kejadian. Karena di rumah sakit pun, ya, di rumah sakit pun kalau kejadiannya misalnya di lorong ya atau di tempat parkir rumah sakit ya tetap ya petugas kesehatan perawat dan alat dibawa ke tempat kejadian ya sampai dilakukan tindakan baru kalau stabil baru di dibawa ke tempat perawatan ya. apalagi kalau di luar rumah sakit ya setelah kalau memang tidak ada respon, ya, jadi setelah ditepuk, sambil dipanggil tidak bangun, maka langkah berikutnya, ini untuk petugas medis, medis dan paramedis, adalah cek nadi, karotis, dan cek nafas. Cek nadi, karotis, simultan dengan cek nafas. Simultan itu bareng. Tidak ya. boleh lebih dari 10 detik. Kalau orang awam, kalau uh, di, di saya rasa yang uh, di sini ada ya mungkin petugas-petugas awam bukan dari kalangan medis, maka ini bisa bisa di skip ya uh, step ketiga ini bisa di skip, ya, bisa skip. Tapi kalau medis dan para medis harus melakukan cek nadi karotis dan cek nafas. Kalau ada nadi jika tidak bernafas diberikan bantuan nafas, tapi jika bernafas cukup diobservasi sambil menunggu bantuan datang. Saya tidak akan bahas lebih lanjut ini. Yang penting kalau bagaimana kalau nggak ada nadi, ya nadi harus nggak terabat dan tidak bernafas atau hanya gasping. Kadang-kadang nafas tapi hanya gasping, ya nafasnya dangkal sekali dan uh, frekuensinya lambat. Dianggap tidak bernafas Maka kita harus melakukan Pijat jantung Pijat jantung ini bagi Banyak kalangan medis dan paramedis Sering dianggap sepele ya Sehingga akhirnya banyak gagalnya Banyak pasien yang kemudian Tidak tertolong ya karena sudah maaf, ah, uh, karena sudah pesimis dulu, ya. Sering dokter maupun para medis untuk melakukan tindakan pijat jantung ini sudah pesimis dulu, sehingga tindakan pijat jantungnya tidak optimal, tidak high quality CPR istilahnya ya. Jadi pijat jantung itu ada caranya, ada standarnya agar agar bisa berhasil. Apa itu? Kedalamannya harus 5 sampai 6 cm. Dengan tekanan sekitar 7 sampai 10 kg. Dan kecepatan pijatnya 100 sampai 120 kali semenit. Dan ini memang harus dilatih ya harus dilatih makanya pada beberapa instansi rumah sakit saya minta memang sering harus di terus ya. harus mengadakan pelatihan harus mengadakan simulasi setelah berkala ya untuk melatih pijat jantung ini ya karena kalau nggak gitu nanti uh, pijatnya akan dilakukan sekedarnya kedua pijat jantung yang optimal atau haiku itu adalah harus komplit chest recoil harus lepas sempurna harus sampai dadanya mengembang sempurna setiap siklusnya dan harus minimal interupsi tidak boleh diinterupsi sering-sering ya interupsi itu selama tidak makanya petugas pijat jantung itu harus ter harus sendiri ya tidak boleh apa merangkap petugas yang lain ya dia harus sendiri pijat karena dia tidak boleh diinterupsi setiap 30 pijat nanti akan diselingi dengan dua pemberian nafas ya ya jadi eh, rasio 30 pijat dua nafas itu sudah standar ya dimanapun di dunia apapun guideline-nya ya apapun pedomannya sudah standar ya rasio pijat dan bantuan nafas itu 30 banding dua ya dan ini sering sekali kalau saya amati masih eh, dilupakan ya dilupakan rasio ini tidak tidak dijalankan bahkan yang sering antara pijat sama ventilasinya berjalan sendiri-sendiri tidak sinkron ya. jadi setiap 30 pijat atau 30 kompresi diselingi dua pemberian nafas pemberian nafas bantuan nafas bisa dengan cara apapun ya memang sebaiknya apalagi sekarang pandemi begini kita harus menghindari dengan cara mouth to mouth ya mau dari mulut menurut tapi bisa dengan bag and mask atau uh, pakai intubasi ya bantuan terus dilakukan sampai korban sadar atau dan apa alat untuk melakukan uh, untuk memeriksa irama jantungnya sudah datang. <tuh> Jadi yang perlu ditekankan adalah resusitasi jantung paru harus dilakukan seterusnya hanya dua indikasi penghentiannya kalau pasiennya sudah bangun lagi dan sudah sadar atau alat uh, apa untuk cek irama untuk melakukan tindakan lebih lanjut sudah datang atau sesuatu sudah pasiennya sudah dinyatakan meninggal dengan tanda-tanda ke ke kematiannya sudah muncul ya jadi RJP ini harus dikerjakan selama mungkin kalau memang pasiennya tidak sadar dan alatnya nggak datang karena begitu alatnya datang alat kejut jantungnya datang ya baik yang manual maupun yang otomatis ini tujuannya adalah untuk cek irama ya setiap pasien dengan henti jantung harus dipastikan irama yang muncul di monitor itu apa ya saya perlu lagi merefresh ya mungkin mas sudah banyak yang lupa ya jadi orang yang Jantungnya berhenti, iramanya tidak hanya asistol, Banyak kemungkinan yang bisa muncul pada pasien yang kita diagnosis dengan henti jantung. Ya. Jadi kita harus lakukan cek irama. Ya. Karena kita dengan mengecek irama nanti, kita pasti bisa tahu apakah iramanya bisa dilakukan tindakan kejut jantung atau irama yang tidak boleh dilakukan kejut jantung. Ya, jadi ada dua jenis tindakan berikutnya. Apakah perlu dilakukan DC shock atau defibrilasi? Apakah tidak boleh dilakukan defibrilasi? Ya. Oke, yang mana yang perlu dilakukan? akan coba saya review sedikit mengenai irama jantung. Ya. Jadi pada pasien yang mengalami henti jantung, ada empat kemungkinan irama yang muncul pada monitor ECG di arah David. Bisa ventricle fibrilasi, bisa ventricle takikardi, bisa pulseless electrical activity atau ada aktivitas listrik selain VF dan VT ya, atau asystole ya jadi assist tool ini hanya salah satu kemungkinan pada pasien yang mengalami henti jantung Kalau lupa oke okay, coba akan saya coba refresh lagi ya bagaimana irama VF bagaimana VT bagaimana PA bagaimana asystole ya coba saya saya akan mencoba merefresh dengan uh, animasi. Mudah-mudahan, mungkin banyak ya yang belum pernah mengikut uh, pelatihan ACLS ya saya rasa ya banyak. Saya akan mencoba mereview lagi ya bahwa jantung kita ini ya mampu bergerak sendiri ya. Jadi istimewa jantung kita ini ya mampu menggerakkan organnya sendiri karena dia mampu memproduksi impuls listrik sendiri. Impuls listrik di jantung itu diproduksi generator utamanya adalah namanya SA node ya, mudah-mudahan masih ingat ya. SA node ya. Itu adalah generator utama di jantung dia akan mengeluarkan impuls listrik untuk mendepolarisasi atau mengaktivasi otot-otot jantung agar bisa berkontraksi mulai dari atrium sampai ventrikel ya dan apa sifat perjalanan listrik di jantung ini bisa direkam oleh alat namanya ECG pada saat dia mengaktifasi sel-sel di atrium di rekaman ECG dia akan menjadi gelombang P, gelombang kecil pertama yang muncul. Coba akan saya sebab uh, freeze ya, akan coba pause. Nah, ini ya. Pada saat dia ada listriknya di atrium, ini yang garis merah ini adalah real time-nya ya. Dia membuat gelombang namanya gelombang P. Ya, gelombang pertama pada rekaman jantung. Pada saat dia mendepolarisasi atrium. Kemudian pada saat dia mendepolarisasi ventrikel, lihat ya. Pada saat listriknya mengaktifkan otot di ventrikelnya, dia akan menjadi gelombang QRS. Ya, pada saat di sini dia akan menjadi gelombang QRS ya ini, kita kasih, namanya gelombangnya QRS yang kecil di depan namanya gelombang P yang lancip ini namanya QRS ya dan gelombang berikutnya adalah gelombang T ya oke kita lupa kan gelombang T ya ada gelombang P QRS dan T ini adalah merupakan uh, gambaran rekaman ECG ya di jantung yang mekanismenya tadi ya akibat penjalaran listrik melalui atrium dan ventrikel. Jadi normalnya begitu. Ya. Normal memang yang memproduksi impuls listrik hanya SA node. Ya. Pada keadaan serangan jantung koroner. Maka biasanya akan terjadi kekurangan oksigen di salah satu bagian, terutama otot ventrikel. Ya. Jadi koroner itu adalah nama pembuluh darah arteri yang memberikan suplai oksigen ke jantung. Suplai utamanya ke daerah atau otot ventrikel. Ya. Saya memang menjelaskannya agak sedikit uh, uh, Supervisial begini ya Karena saya memahami bahwa Yang mengikuti webinar ini Sebagian besar adalah kalangan uh, Para medis atau bahkan beberapa adalah uh, Bukan orang medis sekalipun ya tidak apa-apa makanya saya menjelaskannya Bahasa dengan bahasa yang sangat Supervisial Biar semua memahami ya. Jadi koroner adalah pembuluh darah yang memberikan suplai ke seluruh otot jantung untuk mensuplai oksigen. Apabila ada pembuntuan namanya serangan jantung koroner, maka daerah yang paling terkena dampaknya adalah otot-otot di daerah ventrikel di sini ya. Karena kemudian kekurangan oksigen, otot-otot di ventrikel ini menjadi hiperaktif saya boleh umpamakan seperti begini. Kalau kita duduk atau jongkok terlalu lama, maka ujung-ujung kaki kita akan terasa kesemutan. Itu kenapa? Karena sel-sel di ujung-ujung kaki itu mengalami kekurangan oksigen. Mengalami kekurangan oksigen sehingga dia teraktivasi untuk bergejolak. Sama kalaupun di jantung ada penyempitan pembuluh darah, sehingga aliran darah, terutama di daerah ventrikel ini berkurang, maka sel-sel di ventrikel ini akan bergejolak. Bagaimana bergejolaknya? Ya seperti semutan, mengeluarkan impuls listrik sendiri. Apa akibatnya? Akibatnya tidak hanya dari yang alamiah generatornya yang mengeluarkan listrik, tapi beberapa sel di ventricle juga ikut mengeluarkan sel. Coba akan saya tunjukkan. Ini, ini adalah saya gambaran yang umum dulu yang normal dulu ya. Jadi ECG gambaran rekaman jantung masih ingat ya? Kalau aktivasinya dari SA node tanpa diganggu yang lain, maka tetap akan keluar gelombang P, gelombang QRS, dan gelombang T. Entah dia cepat maupun lambat. ya Masih ingat cara menghitung heart rate, menghitung laju jantung, heart rate, ya, 1500 dibagi jarak puncak R ke puncak R. Jarak puncak R ke puncak R. Dihitung berapa jaraknya. Ya, misalnya ini, ya 1500 ini dibagi sekitar 10 maka heart rate-nya orang yang direkam ini adalah 150 kali semenit atau takikardi. Kalau ini 1500 dibagi sekitar 30 kotak kecil Karena antara kotak sedangnya ada kotak-kotak kecil ya. 30 jadi sekitar 50 kali semenit. Ya, jadi kalau ini takikardi, ini bradikardi. Tapi meskipun ini takikardi, ini bradikardi, ini masih dalam batas normal. Karena apa? Karena masih diproduksi dari S anut. Gelombangnya masih lengkap. Ada gelombang P, QRS, dan gelombang T. Ya. Rekaman jantung standar begini. Ya. Bagaimana kalau ada gangguan, tadi yang saya bilang, ada sel-sel Diventrikel mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen yang masif, ya, sehingga dia akan teraktivasi terpicu untuk mengeluarkan impuls listrik sendiri. Kesemutan, meskipun es anutnya kerja baik-baik saja, ya, maka banyak impuls listrik yang akan keluar di sini. Karena banyak maka irama rekaman jantungnya menjadi sangat tidak teratur. Apa akibatnya? Akibatnya gerakan pemompaan dari ventrikel dari eh, otot jantung di ventrikel ini menjadi sangat tidak efektif. Coba Anda lihat, ventrikelnya hanya seperti bergetar saja, tidak ada fungsi pompa yang Optimal hanya bergetar. Kalau hanya bergetar, otomatis jantungnya tidak memompa. Jadi keadaan, makanya pada keadaan fibrilasi ventrikel ini identik dengan keadaan jantung yang berhenti, ya, tidak ada pemompaan. Ya, makanya pasiennya orangnya pasti akan mengalami tidak sadar, tidak nafas, dan tidak ada denyut nadi. Ya. Jadi bukan hanya listriknya tidak ada, kebanyakan listrik malah di sini ya. Kebanyakan impuls listrik saking terlalu banyaknya menyebabkan fungsi pemompaannya sama sekali tidak optimal, hanya bergetar saja. Disebut sebagai fibrilasi ventrikel. Ya, iramanya menjadi sangat tidak teratur. Ya, ini adalah salah satu jenis irama pada pasien yang mengalami henti jantung. Apa kemungkinan yang lain? Nah ini ini ya ini ini ini, ini rekamannya ya. Jadi ventricular fibrilasi. Kita tidak bisa lagi lihat adanya gelombang P, QRS dan T yang bagus ya, meskipun VF yang halus maupun VF yang kasar sama kita tidak bisa mengidentifikasi mana P-nya, mana QRS-nya, mana T-nya tidak jelas. Ya ya ini ya ini ciri rekaman jantung pada kasus pasien yang mengalami ventricle fibrilasi gelombangnya hanya gelombang yang tidak beraturan ya oke. ventricle fibrilasi jenis iramat yang mengalami henti jantung yang lain adalah ventricle takikardi. Ya, ventricle takikardi. Sebenarnya mekanismenya masih sama kayak VF tadi, kayak ventricle fibrilasi ya. Cuman pada ventricle taki takikardi ini gangguannya memang tidak semasif pada VF, tapi prinsipnya banyak impuls hampir sama kayak VF ya, banyak impuls yang terjadi di ventricle karena ada hipoksia, karena ada kekurangan oksigen di ventricle, sekali lagi ini kebagi sebagian besar karena apa? Karena penyakit jantung koroner ya. Jadi serangan jantung koroner 40% ya, 40% pasiennya akan mengalami kalau enggak VT ya VF. Yang 60% baru biasanya irama yang lain ya. Meskipun tampaknya bentuknya irama rekamannya masih masih ada QRS-nya, Pak lihat ya, Pak lihat. Bentuk gelombangnya itu masih bagus sebenarnya ya. Tapi hanya berupa, berupa QRS yang sangat cepat dan lebar. Karena memang apa? Karena di ventricle ini berdenyut terlalu cepat. Ya. Sehingga rekaman jantungnya hanya seperti begini. Seperti gambaran pagar gitu ya. Berupa gambaran GRS yang lebar-lebar dan sangat cepat. Coba Anda lihat, Anda hitung. Ya, tadi kan cara menghitung uh, frekuensi sama ya, 1.500 dibagi darah dari QRS ke GRS. ini dibagi dibagi kira-kira 6 atau 6 ya. Ini kecepatannya hampir 200 lebih kali semenit. Kalau orang punya heart rate, punya kecepatan denyut jantung lebih dari 200, itu pasti tidak optimal ya. Jantung kita ini bisa berdenyut dengan optimal. Makanya kenapa denyut jantung ini punya batas minimal dan maksimal agar fungsinya optimal. Ya, jangan dianggap seperti pompa air makin cepat makin baik enggak ya. Jantung ini makin cepat ya makin tidak baik. Kenapa? Karena belum sempat terisi dengan optimal, dia harus memompa. Memompanya pun belum sempat optimal sudah harus diisi lagi. Sehingga makin cepat kontraksinya makin frekuensinya makin cepat juga makin tidak baik, makin cepat makin tidak ada, makin tidak optimal ya, makin seperti tidak ada pompanya ya, tidak ada fungsinya seperti kasus ventrikel takikardi ini ya. Jadi kalau ventrikel takikardi yang sangat cepat, ya, biasanya hatinya lebih dari 200, keadaannya atau kondisinya juga bisa menjadi henti jantung ya henti jantung. Oke, ini kasus kedua. Nah, sekarang kasus ketiga. Namanya pulseless electrical activity. Apa? Pulseless kan jadi adanya aktivitas listrik kadang-kadang seperti normal kayak gini ya. Coba lihat, ada aktivitas listrik normal, tapi pulseless, tapi dia henti jantung, nggak ada nadi. Ya pulseless electrical activity. Jadi ciri khasnya pasiennya tampaknya ECG-nya normal. Tapi kok henti jantung, kok nggak sadar, nggak ada nadi. Kenapa kira-kira? Ini biasanya kausanya, penyebab utamanya adalah apa? Shock. Ya. Entah shock hipovolemik, entah shock anafilaktik, entah shock septik. Ya. Kenapa? Karena kapasitas vaskuler sudah nggak sebanding lagi dengan volume darah ya jadi jantungnya meskipun coba saya tunjukkan ya jadi ini misalnya ya sepertinya fungsi pompanya baik-baik saja misalnya ini ya tapi pada keadaan ini orangnya kok pada pasien ini misalnya kok tidak ada nadi nggak sadar nggak bernafas kenapa karena kemungkinan dia mengalami shock fungsi pompanya baik-baik saja tapi kapasitas vaskulernya tidak sebanding. Kemungkinan apa? Karena terjadi vasodilatasi di mana-mana atau volume volume darahnya keluar, misalnya pada pasien dengan perdarahan hebat atau ekstrapasasi cairan yang masif ya. Jadi jantungnya memompa tapi yang dipompa darahnya tidak optimal sehingga seperti memompa uh, udara gitu ya atau ya tidak ada isinya ya jadi sama saja ya tidak ada denyut nadi ya inilah kejadian nanti jantung yang sering ya yang biasanya memang penyebabnya bukan akibat serangan jantung koroner ya bisa karena shock yang sering ya entah shock hipovolemik Entah shock septic atau shock uh, kardiogenik misalnya ya. Bisa kalau karena kardiak, misalnya karena heart failure atau gangguan irama berat berat, bisa saja karena uh, terjadi uh, fungsi uh, es anutnya yang menurun ya, tidak ada bahkan sehingga digantikan oleh irama yang lain misalnya. Irama ini ya irama ventrikuler ya jadi terlalu sangat karena terlalu lambat ya meskipun, meskipun tampaknya irama jantungnya berdenyut ya tampaknya tapi karena terlalu lambat ya terlalu lambat ya pelan sekali jadi tidak optimal juga seperti kita tahu bahwa cardiac output itu ya curah jantung itu harus peritnya eh, harus optimal ya. selain uh, apa fungsi kontraksinya ya kalau terlalu pelan ya ya tidak optimal sehingga uh, pasiennya mengalami kardiak arrest ya dan satu lagi ini ya kalau ini jelas ya pasti semua tahu ya asistul ya hanya flatline tidak ada irama artinya SA node-nya tidak bekerja, tidak ada irama. Ini pasti orangnya mengalami henti jantung, ya. Tapi yang perlu saya tekankan adalah pemahaman eh, penanganannya banyak yang masih salah, ya, karena mengikuti pola film di TV, gitu. Kalau di TV kan kita lihat, kalau ada pasien yang mengalami asistol flatline type begini dilakukan tindakan kejut jantung. Padahal itu hal yang salah. Hal yang salah dan masih banyak dilakukan. Ya. Oke, okay, akan coba saya uh, bagi ya. Jadi irama yang boleh dilakukan tindakan kejut jantung, tindakan defibrilasi. Ya, adalah tadi ventrikel takikardi dan ventrikel fibrilasi ya hanya ventrikel takikardi yang tanpa nadi dan ventrikel fibrilasi dan yang tidak boleh dilakukan kejut jantung tidak boleh dilakukan disisok atau defibrilasi adalah asistol dan pulseless electrical activity. Jadi menghafalkannya mudah aja. Menghafalkannya pokoknya kalau bukan ventricle takikardi dan bukan ventricle fibrilasi, ya harus dilakukan, eh tidak boleh dilakukan, eh, tidak boleh dilakukan shock ya. Yang dilakukan shock hanya VT dan VF. memang ya tindakan ini harus dilatih ya. Jadi saya mengingatkan lagi bagi yang belum pernah mengikuti pelatihan ACLS maupun BCLS ya. Kami dari Pergi mengadakan pelatihan ini secara rutin. Tiap minggu ada ada jadwalnya. Tiap minggu ada jadwalnya. Dan sekarang pelatihannya sistemnya sistem of apa, online, ya. Sistem virtual, ya. Tiga hari, dua hari online, satu hari memang harus melihat, apa, melatih dengan alat, ya. Jadi tetap tiga hari seperti bib dulu, tapi yang dua hari pelatihan dengan online, satu hari Offline karena memang harus uh, hands on harus pernah memegang alat ini ya ya ibarat latih berlatih menyupir tidak mungkin hanya pakai online terus ya tetap harus pegang mobilnya sama ya melatih melakukan alat melakukan disisok melatih melakukan defibrilasi ya harus pernah memegang alatnya ya. Jadi mekanisme defibrilasi adalah dengan cara memberikan sejumlah energi listrik melalui miokardium untuk mendepolarisasi sejumlah massa otot sehingga extrasistol berhenti kalau pada kasus VFVT tadi dan SA node kembali normal. Ya. Ini adalah cara kerjanya. Ya. Jadi cara kerjanya adalah membuat extrasystole-nya berhenti dan SA node-nya kembali normal. Posisinya satu diletakkan di sternum bawah klavikula dan satu di apex Ini ya caranya satu di sana, satu di sana. Oke, saya akan coba menjelaskan uh, lagi mengenai mekanisme kerja kenapa kok ini diberikan atau dikerjakan atau dilakukan hanya untuk ventrikel takikardi dan ventrikel fibrilasi? Kenapa kok bukan asistol? Ya, akan coba saya coba jelaskan dulu lagi ya, coba saya runut. Pak ya. Ini coba ya kalau saya ibaratkan ya saya ibaratkan keadaan ventricle fibrilasi inilah lah seperti keadaan saya sedang mengajar di depan kelas tapi muridnya rame semua ya oke saya coba coba tunjukkan dulu yang normal ya kalau saya mengajar di depan kelas misalnya ini, saya coba, ini supaya semua paham aja ya saya mencoba dengan bahasa yang awam. SAnut ini saya anggap sebagai gurunya ya saya sebagai guru sebagai SAnut, sini saya guru saya ya. Murid-muridnya adalah sel-sel di jantung ya. Seharusnya sel-sel di jantung ini tinggal menerima impuls listrik. Mereka tidak boleh ngomong, gitu. Seperti kalau kita mengajar di depan kelas ya, supaya pengajarannya bisa berlangsung dengan sempurna ya, maka sel-sel otot jantung lain hanya boleh diam ya. Dengan begitu, kalau mereka diam maka mereka bisa berkontraksi dengan optimal, dengan bagus. Karena yang hanya memberikan uh, suara, memberikan impulsnya hanya gurunya atau es anut. Ya, ini saya boleh saya umpamakan begitu ya. Saya sebagai es anut, sebagai gurunya, dan ini murid-muridnya diam semua. Tapi pada keadaan ventricle fibrilasi, coba lihat. Ini murid-muridnya pada ngomong sub semua ya, pada VF ini, seperti saya ibaratkan banyak murid yang ngobrol karena Dewi ya sehingga sehingga pengajaran dari S Anut dari dos gurunya ini enggak op, optimal lagi nggak efektif ya makanya irama jantung di rekaman jantung menjadi sama sekali tidak teratur ya sama sekali tidak teratur kenapa karena memang muridnya pada ngobrol karpet sendiri sehingga akibatnya apa? Akibat karena tidak teratur, tidak optimal, maka fungsi kontraksinya tidak baik. Bagaimana agar pengajarannya bisa berlangsung baik kembali? Maka ini harus diamkan. Sel-sel di ini nggak boleh ngomong ngarpe dewe gini ya. Bagaimana cara mendiamkannya? Ya ibarat guru, kalau muridnya eh, rame sendiri, maka tindakannya adalah bagaimana? Menggebrak kita Entah caranya entah berteriak atau dia memukul meja atau memukul papan tulis misalnya ya, membuat gebrakan, mengejutkan ya. Sama sebenarnya tujuan dari alat disi shock itu hanya begitu untuk menggebrak ya, untuk menggebrak agar sel-sel di ventrikel tadi tidak rame lagi ya. tidak ber, tidak bekerja lagi sehingga es anutnya ini bekerja sendiri lagi tidak ada yang mengganggu ya setelah ini dihentikan maka kemudian sel-sel dari es anut ya dia es eh, anutnya kerja lagi sendirian di sini nggak ada yang mengganggu jadi sebenarnya hanya begitu fungsi dari alat kejut jantung ya jadi alat ini sebenarnya hanya tujuannya ya membuat agar ekstraksi stool di ventricle ini berhenti sehingga es anutnya bekerja sendiri lagi tidak ada yang mengganggu. Demikian ya. Kemudian Pak dengan cara penjelasan ini ya. Makanya karena hanya menggebrak, makanya tindakan tindakan eh, kejut jantung ini, tindakan disisok ini bisa digantikan kalau tidak punya dengan apa? Dengan memukul dada pasien, ya, memukul dada pasien. Namanya kardiak tam, ya. Memang karena harapannya untuk menggebrak, ya, untuk menggebrak. Ya, memang kemungkinan berhasilnya tidak sebagus dengan alat kejut jantung. Tapi kalau memang kalau tidak ada alat defibnya, ya apa boleh buat, ya boleh dipukul, ya, dadanya pasien kalau memang benar-benar terbukti bahwa itu VF atau ventricle tachycardi. Dosis energi pada tindakan defibrilasi pada kasus henti jantung adalah kalau alatnya monofasik 360 Joule, kalau alatnya bifasik 100 sampai 120 Joule. Mudahnya apa? Memudahnya adalah dosis maksimal yang tersedia. Jadi kalau alat Davidnya yang Anda punya ini monofasik, pasti di alat itu nilai tertinggi dari e, energinya adalah 360 Joule. Kalau Anda punya alat yang bifasik, maka tingkat energi yang tersedia di alat itu adalah 200 Joule. Ya. Jadi untuk di jantung, cari dosis yang paling tinggi. Pada anak-anak memang ada ukuran kilogram berat badannya. Tapi saya enggak, enggak melatihkan yang ini dulu ya. Jadi apa yang terjadi kalau pada pasien mengalami VF ya. Ini VF ya. Ini coba, ini contohnya ya. Bukan iramanya sangat tidak teratur ya. Kalau kita lakukan kejut jantung di sini ya. Maka biasanya memang irama yang muncul pertama karena adalah asistul. Kenapa? Ibarat tadi saya katakan, kalau saya seorang guru ya mengajar muridnya rami semua, maka begitu saya menggebrak meja atau menggebrak apa tulis atau berteriak, biasanya nggak langsung ngajar lagi kan? Guru-gurunya juga masih diam dulu, terdiam dulu ya, sama-sama kaget sama muridnya ya. Jadi asistul. Tapi enggak usah khawatir. Biasanya hanya berlangsung 1, 2, 3 detik saja, satu dua tiga detik habis itu kemudian irama jantungnya akan kembali lagi normal hanya ada gelombang T, QRS, T. Artinya apa? Hanya S anut saja yang bekerja. Ya. Ini yang terjadi kalau kita lakukan tindakan kejut jantung dengan benar. <tuh> Jadi, ya, saya coba review lagi ya apabila kemudian pasiennya yang mengalami henti jantung, tadi kan kita lakukan resusitasi dulu ya, bisa jantung sampai alatnya datang, sampai alat devipnya datang, alat kejut jantungnya datang. Apabila iramanya ini, coba lihat ya, Arab iramanya adalah ventrikel fibrilasi atau ventricular takikardi, maka ini ya, VF, VF itu ventricular fibrilasi atau pulseless ventricular takikardi, maka tindakannya adalah dilakukan shock, ya, DC shock, satu kali 360 Joule kalau alatnya monofasi. Apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya kemudian dilakukan kembali resusitasi jantung paru. ya 30 banding 2 selama 2 menit. Jadi tidak seperti di TV itu ya, shock belum masih gagal, shock lagi, shock lagi bolak-balik gitu ya, gosong nanti ya ya. Jadi satu kali cukup shock, Habis itu berhenti dulu, langsung lakukan resusitasi jantung paru. Sambil kalau memang belum dipasang seperti pasang infus, pasang infus, ya. Apa langkah berikutnya? Setelah dua menit, cek lagi irama. Dicek lagi, jadi di alat kejut jantung itu ada ada monitor ECG-nya ada monitor grafik rekaman EKG-nya dilihat. Kalau masih shockable apa tadi? Ya VT atau VF. Ventricular tachycardia ventricular fibrilasi sì, maka dilakukan shock yang kedua. Shock yang kedua. Baru lanjutkan lagi resusitasi jantung paru 2 menit. Baru kita boleh memberikan obat epineprin atau adrenalin. Ya diberikan setiap 3 sampai 5 menit. Setelah 2 menit, cek lagi iramanya, apakah masih ventrikel lagi fibrilasi? Kalau memang masih, shock lagi yang ketiga dengan dosis yang sama. Kemudian lakukan lagi rgb dapat diberikan obat ketiga, obat, obat kedua, obat anti-aritmia, amiodaron atau lidokain. Hmm. Ya amiodarone dosisnya 300 mg kalau didukain 1 sampai setengah mg per kilogram berat badan. Kemudian ini berulang-ulang terus kalau memang belum berhasil masih VTVF setiap 2 menit masih VTVF. Kalau kasusnya asystole, flatline kayak ini ya atau PEA tadi ya pulseless electrical activity ada aktivitas listrik tapi nggak ada denyut jantung, nggak ada denyut nadi, maka tindakannya ini ini baru ya kita harus langsung berikan evineprin ya. Jadi eh, guideline ACLS terbaru ada penambahan ada perubahan jadi kita memberikan evineprin segera injeksi adrenalin segera apabila kita menjumpai kasusnya adalah asistul atau PEA pada pasien-pasien henti. Jantung, ya, setelah terdeteksi, ya. Kita lakukan, baru kita lakukan resusitasi jantung paru RGB. RGB-nya diulang tiap 3-5 menit, ya, terus-menerus, ya, jangan sekali-kali melakukan tindakan kejut jantung. Jadi, kalau tool asal pok atau irama lain bukan ventricle fibrilasi dan bukan ventricle fibrilasi ya hanya tindakannya hanya pemberian epineprin atau adrenalin tiap 3 sampai 5 menit dan pijat jantung yang evaluasi setiap 2 menit. ya. Kalau berubah irama ya tindakannya sesuai dengan jalurnya. Kadang-kadang setelah dilakukan tindakan misalnya pasien asistol ya setelah dilakukan tindakan selama dua menit pada cek irama berikutnya jadi iramanya jadi berubah menjadi ventricular tachycardia misalnya maka ya kita masuk pada jalur yang ini ya jalur yang memberikan tindakan defibrilasi ya. bagaimana kalau pasien kita curigai COVID-19. Nah, ini, ini yang baru lagi ya. Satu, kita harus tentu saja harus menggunakan APD level 3 ya. Harus. Ya, sebelum memasuki ruangan ya atau tempat kejadian. Dan membatasi jumlah personil, jumlah penolong. Saya rasa pada beberapa rumah sakit yang sudah menjadi tempat rujukan ya apabila sudah itu sudah dilakukan ya apabila ada kejadian eh, henti jantung pada pasien-pasien yang confirm COVID-19 ya memang yang menolong hanya yang berada di ruang RIK tersebut ya jadi harus dibatasi memang ya dan apabila ada penolong baru dikomunikasi apabila kalau misalnya di masih belum Uh, confirm ya masih dicurigai ya status uh, kecurigaan ini harus di uh, uh, harus diberitakan ya sehingga semua harus menggunakan APD lengkap. Ya. Bagaimana tindakan yang lain? Usahakan kalau memang dicurigai atau sudah terkonfirm Covid-19 ya tindakan bantuan nafasnya seminimal mungkin kita melakukan tindakan bantuan e, intubasi ya kalau memang sudah ada petugas yang terlatih untuk itu ya kalau enggak, enggak ada kalau belum ada yang terlatih cukup ya kita sambil melakukan RGP pasiennya hanya dipasang dengan oksigenasi pasif dengan NRM ya, face mask NRM ya, jadi tidak eh, perlu memberikan eh, bantuan nafas dengan back end mask. Kalau memang eh, sarana untuk melakukan intubasi segera itu atau petugasnya tidak ada ya, cukup dipasang NRM. Atau uh, face mask yang dengan uh, terikat ya, dengan tight ya, yang ter, misalnya dengan Jackson risk ya. Itu ya. Gitu ya. <tuh> yang penting ya, kalau memang pastikan apakah memang pasnya, layak untuk kita lakukan resusitasi dengan optimal ya. Tapi kalau memang sarana dan siap dan petugasnya siap ya misalnya sudah pakai sudah sudah menggunakan apa apd lengkap di ruang icu atau ok eh, ruang rik misalnya ya ya lakukan ya lakukan ini ini penjelasannya ya. Bagaimana dengan perawatan pasca ganti jantung? Ini perlu ya tadi tindakan ACLS poinnya di sini ya. Apabila pasiennya e, sudah berhasil kembali ke irama sinus misalnya setelah dilakukan tindakan pertolongan, irama jantungnya sudah kembali, sering kemudian dia e, apa? relaps kembali berubah menjadi henti jantung kembali karena apa? Karena perawatan pasca henti jantungnya tidak optimal. Ya. Jadi perawatan pasca henti jantung yang optimal harus dilakukan agar kejadian henti jantungnya tidak berulang. Ya. Jadi apabila setiap dua menit sudah muncul kompleks irs, maka kita harus cek nadi. Jadi kalau memang ada perubahan nadi dari VTVF tadi ya, ada perubahan perubahan irama maksud saya, muncul kompleks IRS, maka cek nadi. Kalau nadinya teraba berarti dia sudah eh, kembali ke eh, sirkulasi spontan atau ROSC ya. Apabila pasien sudah kembali ke sirkulasi spontan ya, pastikan dulu saluran nafasnya bebas apa enggak ya. Kalau sudah terpasang intubasi pastikan ya apakah ada sumbatan apa enggak, ada gargling apa enggak. Kalau belum terpasang cek nafas bisa nafas atau belum ya. Kalau belum nafas ya dipasang bantu nafas atau bantu nafas dengan back mask dengan optimal ya sampai target SPO2-nya terpenuhi ya. Kalau memang belum nafas, maka diberi bantuan nafas dengan frekuensi 10 kali per menit. Ya. Tensi harus dikelola ya sampai tekanan darah dibuat optimal, lebih dari 90, tekanan sistoliknya lebih dari 90 mm Hg, atau MAP lebih dari 65 mm Hg. Kemudian kalau memang pada fase-fase kesehatan yang lengkap, ada ECG, dicek ya semua ya. Kalau memang ada gangguan jantung koroner, pertimbangkan untuk intervensi ya, kalau memang sarannya memungkinkan ya. Dan selanjutnya, tindakan-tindakan lebih lanjut ya, apakah pasiennya sadar atau ya. Kalau pasiennya tetap tidak sadar, kita harus e, lakukan tindakan-tindakan untuk manajemen agar tidak terjadi brain damage ya, kerusakan otak yang permanen ya. Kadang-kadang memang ini yang sering terjadi ya, pasiennya jantungnya sudah kembali e, normal tapi jadi vegetatif ya karena terjadi kerusakan otak permanen. Ya kenapa? Karena tidak dikelola dengan baik ya. Manajemen pasca resusitasinya tidak optimal, ya. Jadi, ini harus diperhatikan dengan benar. Evaluasi penyebabnya, ya, dan kemudian kalau memang ada dokter ahli, konsulta konsultannya dihubungi, ya. Yang jelas, tindakan-tindakan awal tadi adalah tindakan-tindakan dari sejawat semua, ya, baik dokter umum, ataupun para medis, ya. Nah, biasanya memang karena itu kegawatan, harus dilakukan segera ya. pertahan, apabila memang tidak sadar, biasanya suhu harus dipertahankan ya, bisa suhu rendah ya, agar tidak terjadi kerusakan brain damage yang lebih lanjut. Kemudian evaluasi faktor-faktor penyebab ya, 5H, 5T atau 6H, 6T. Terima kasih. satu setengah jam ya mudah-mudahan bermanfaat ya saya nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kalau mungkin ada pertanyaan dari sejawat semua. Terima kasih, dokter. Sangat bermanfaat dan jelas sekali materi yang disampaikan. Semoga dapat merefresh sedikit pengetahuan teman-teman, terutama yang saat ini bekerja di IGD. Kemudian, kita akan lanjut ke sesi diskusi bagi peserta yang mempunyai pertanyaan. Dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kenapa bila ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur hand saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dokter, di kolom komentar. Saya izin bacakan pertanyaan pertama ya, dok. Ya, silakan. Ya, dari dokter Henis Aditya. Selamat malam, dokter Budi. Izin bertanya, apabila sudah dilakukan pijat karotis dua kali, apa boleh dilanjutkan bentuk pagal manuver yang lain atau boleh dengan obat-obatan? Ini mungkin pada kasus supraventricular lagi dokter. Ya, ini mungkin karena ya, Mungkin Ya betul Dr. Nasiti ya. Jadi ini maaf dokter Dennis. Jadi eh, yang kita bahas tadi adalah kasus henti jantung ya. Jadi mungkin dokter Dennis ini lebih advance lagi ya. Ini kasus eh, taki aritmia dengan eh, contoh ini adalah pada taki kardi eh, sempit ya. Takikardi sempit dengan hemodinamik stabil ya. Misalnya pada SVT ya ya. Uh, teoritis kalau memang saya coba jawab aja ya um, 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 Mudah-mudahan uh, bisa membantu ya Meskipun ini di luar topik ya Jadi uh, teoritis memang uh, sebaiknya uh, Pada SVT ya Itu kita harus mulai Betul dokter Denis harus dimulai dengan Fakal manuver kedua atau non-medikamentosa ya Fakal manuver yang uh, tidak invasif atau uh, tidak membahayakan Ada dan uh, di, dianggap paling aman untuk uh, supraventricular adalah dengan pijatan uh, arteri kar karotis ya sinus karotikus ya coba kanan kalau gagal coba kiri ya bagaimana dengan fakal manuver yang lain ya vakra manuver lain yang lain uh, sebenarnya ya kalau memang memungkinkan ya itu boleh dicoba ya, misalnya dengan batuk-batuk uh, keras ya, mengucek mucap mata ya. Tapi uh, sebenarnya tindakan vaga manuver yang lain itu kenapa tidak disarankan untuk dilakukan? Karena angka uh, apa? Angka keberhasilannya lebih rendah daripada pijat sinus karotikus ya sinus arteri karotis ya. ya. ada beberapa vagal manuver lain yang lebih invasif yang mungkin lebih tingkat keberhasilannya lebih tinggi tapi saya tidak anjurkan ya karena terlalu invasif ya misalnya merangsang muntah ya, ya terlalu invasif malah takutnya malah nanti terjadi regurgitasi ya, jadi tidak dianjurkan. Tapi apakah manuver yang ringan seperti mengucek mata, merangsang batu itu dianggap eh, tingkat keberhasilannya tidak lebih besar daripada pijat arteri karotis. Sehingga sebaiknya begitu dua kali gagal ya dilanjutkan dengan medikamentosa. Ya, ya. Gus, tanyaannya. Baik, jadi boleh dilakukan dua kali di sisi kanan dan sisi kiri kemudian sebaiknya dilanjutkan dengan obat-obatan ya karena yang bagaimana berbentuk bentuk lain tingkat keberhasilannya lebih rendah daripada bisa karotis Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Dokter Afi Citrali kita. Selamat malam Dokter Budi. Bagaimana cara evaluasi kompresi yang baik? dan berapa banyak cardiac output yang dihasilkan dengan kompresi terima kasih banyak dokter iya jadi guide guideline-nya jelas ya uh, guideline dari uh, RGP itu jelas ya harus high quality CPR ya saya tunjukkan lagi ya high quality CPR Ya, jelas ya. Dengan cara ini, dengan cara ini, Ya, teoritis, teoritis dan sudah dibuktikan tentu saja ya oleh yang membuktikan ya. Jadi kan tindakan ACLS ini sebenarnya guideline yang sudah dibuktikan secara simultan di beberapa center ya. Tapi yang jelas meskipun kita memang menganut dari AHA dari AHA guideline, tapi panduan guideline yang lain pun misalnya European guideline atau atau Japan guideline atau uh, apa uh, apa uh, apa, uh, apa Japanese guideline ya. Semua hampir sama ya bahwa high quality CPR itu akan bisa tercapai kalau satu ya push hard ya kedalamannya ijatnya adalah 5 sampai 6 cm. Dan ini bisa tercapai kalau kita memberikan tekanan sekitar 7 sampai 10 kilo. Ya. Dan pusfas antara 100 sampai 120 kali semenit. Tentu saja caranya berbeda menurut umur ya. ya saya mesti, Anda mesti tahu ya kalau pada dewasa dengan satu tangan bertumpu ya dengan tegak lurus di dada. Kalau pada anak Uh, uh, anak kecil uh, di atas tahun dengan satu tangan bisa, tapi kalau bayi dengan dengan dua buah ibu jari misalnya ya, caranya beda, tapi uh, dan kedalamannya juga beda. Tapi itu memang sudah dibuktikan. Kedua harus komplit chest recoil, ya harus lepas sempurna, harus sampai dada mengembang sempurna. Ini kesalahan yang sering terjadi kenapa? Karena sering Pemijat itu bertumpu terus-menerus di dada pasien, jadi tidak tidak um, um, membebankan tubuhnya ke pasien selama pemijatan berlangsung tanpa memberi kesempatan pasien dada pasien itu berkembang dengan optimal. Ini yang sering terjadi ya. Jadi complete chest re recovery ini harus terjadi dan memang ini perlu dilatih, perlu dilatih, perlu dilatih dengan berulang kali ya minimal interupsi, hindari perventilasi, dan rotasi setiap 2 menit. Meskipun merasa masih bisa, tetap harus berganti. Kenapa? Yang sering adalah uh, iramanya menjadi lebih lambat atau terlalu cepat kalau dilakukan pada oleh orang yang sama lebih dari dua menit. Meskipun merasa masih kuat. Ya, jadi itu yang bisa um, membuat bagaimana agar tindakan kompresi kita optimal atau adekuat ya oke demikian ada lagi baik ini ada pertanyaan selanjutnya dokter berapa banyak kardiak output yang dihasilkan dengan tindakan kompresi itu nah, ini saja ini berbeda ya berbeda masing-masing umur berat badannya berbeda tergantung berat badan tergantung umur dong ya jadi yang penting kita tidak perlu tidak perlu harus sampai memikirkan hari itu yang penting bagaimana agar tindakan kompresi kita benar ya benar itu saja dulu ya kalau benar pasti dengan cara yang tadi ya dengan high quality CPR, itu sudah diteliti bahwa pasti tingkat kardiak outputnya akan optimal. Memang, memang pasti tidak seoptimal kalau jantungnya berdut sendiri. Pasti itu. Ya. makanya dibuat dengan heart rate lebih dari 100, 100 120 kali semenit. Karena eh, pemijatan dengan dengan kompresi itu pasti tidak seoptimal kalau ventrikel itu bekerja sendiri. Demikian. Baik, terima kasih dokter. Ada pertanyaan lagi dokter dari dokter Wisnu. Tadi mungkin ini sudah dijelaskan sedikit ya dok. Selamat malam dokter Budi. Izin bertanya bagaimana alur tata laksana kardiopares pada era pandemi ini? Apakah ada perubahan alur yang bermakna di era pandemi ini dokter? Terima kasih. Mungkin dapat sedikit di review lagi dokter. Baik, Ya, jadi prinsipnya sama, prinsipnya guideline-nya sama, ya, prinsipnya sama. Hanya bedanya, bedanya adalah kita harus menggunakan APD yang lengkap, ya, batasi personil, ya. Jadi personil tim Code Blue normal itu minimal lima orang, ada kapten, ada petugas ventilasi, ada petugas kompresi, ada petugas obat, ada petugas pencatat. Dan petugas kompresinya harus minimal dua, jadi enam minimal ya, karena nanti bergantian. Pada era pandemi atau pada pasien yang dicurigai confirm COVID, kita harus meminimalisir. Berapa minimalnya? Minimalnya tiga. Ya. Satu petugas eh, apa? Eh, dok, kapten, kedua ventilasi, tiga kompresi. Kapten sekaligus juga nanti memberikan obat, memberikan obat. Ya. Petugas kompresi memang tidak akan terganti karena nggak minimal interupsi. Petugas ventilasi kan 30 banding dua, jadi minimal tiga, ya minimal 3. Jangan lebih banget banyak banyak. Kedua, pertimbangkan kelayakan. Apakah memang sangat diperlukan sudah bukan sudah gangguan apa kerusakan parunya sudah sudah mas sudah berat pendek ya tapi ini memang relatif ya ini memang relatif sekali lagi kalau memang di ruang RIK itu eh, siap petugasnya ya lakukan saja ya dan yang penting lagi adalah penanganan ventilasinya ini yang penting ya penanganan ventilasi ya usahakan kalau memang diperlukan intubasi harus dilakukan oleh orang yang Ter, ter, apa, terlatih sekali masuk istilahnya ya sekali masuk bisa kalau tidak ada yang terlatih ventilasinya cukup pasang alat Jackson wrist atau mesh yang dengan tight ya dengan ikat yang kuat ya atau pasang NRM saja saya rasa itu yang lain masih sama ya tindakan-tindakan yang lain sama dengan pasien-pasien yang biasa. Demikian. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Edi Iji. Assalamualaikum dokter Budi, ingin bertanya. Bagaimana kita mengetahui dan memahami fase golden period pada penyakit jantung? Terima kasih. Jadi, oke okay, ya, karena memang tadi Pasien yang mengalami henti jantung ini Sebagian besar penyebabnya adalah pasien yang Dengan serangan jantung koroner ya Serangan jantung koroner Serangan jantung koroner Itu 40% dia akan mengalami henti jantung Yang 60% Biasanya tidak mengalami inti jantung, tapi dia harus segera diatasi, segera diatasi agar di, di kemudian jam nanti tidak mengalami inti jantung. Apa yang perlu diatasi? Tadi kan penyakit jantung koroner ini kan terjadi penyumbatan, terjadi berhentinya aliran darah ke otot jantungnya. Apa yang harus diatasi? Ya harus segera dibuka lagi itu aliran darahnya. Istilahnya reperfusi ya, dilakukan pembukaan lagi sumbatannya. Ya, sumbatannya. Golden periodnya ya, harapannya tidak sumbatan itu dilepas, dibuka tidak boleh lebih dari enam jam sejak awal keluhan, sejak awal dia nyeri. Jadi hitungnya dari awal nyeri dada setelah nyeri dada maka dihitung 6 jam. Setelah 6 jam biasanya kerusakan ototnya akan permanen. Kerusakan miokardnya. Jadi golden periodnya 6 jam, atau kadang-kadang sampai 8 jam ya. Kita harus mengatasi e, sampai min, sebelum waktu itu ya. Jadi melakukan reperfusi dengan cara apa? Tentu saja kalau ada sarananya yang paling e, utama adalah dilakukan dengan PCI ya dengan tindakan uh, kateterisasi ya pemasangan ring misalnya ya atau angioplasti ya tuh kalau ada sarananya ya atau dekat ya rumah sakit di Jawa Timur uh, sudah banyak rumah sakit-rumah sakit di kabupaten yang punya alat PCI ya Banyuwangi sudah ada ya Tulungagung ya di ujung-ujung sudah ada semua. Jadi rasanya terjangkau ya. Kalau tapi kalau memang dihitung bisa lebih dari enam jam dan nggak rumah sakit terdekat yang punya alat PCI, maka kita harus melakukan tindakan reperfusi itu dengan obat ya, dengan obat peluruh trombus namanya trombolitik ya, ya streptokinase misalnya itu ya. Jadi golden periodnya 6 sampai delapan jam. Ya, Gus pertanyaan. Silakan. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dokter dari dokter Wahyu Febriansyah. Pada non witness patient pasien, pasien henti jantung, apakah legal tidak melakukan CPR jika nadi karotis tidak teraba? ECG flat dan refleks refleks seperti kornea atau refleks cahaya sudah tidak ada. Silakan jawab dokter. Iya, ini, ini pertanyaan yang saya tunggu ya. Karena sering ya. Oh datang DOA, langsung mutusinya langsung DOA datang padahal memang karena karena nggak nggak tahu ya karena nggak tahu kapan kejadiannya. Tapi pokoknya begitu sampai di rumah sakit sampai di rumah sakit tidak yang sering adalah ya maaf ya para medisnya atau dokternya lihat pupilnya mediasis langsung diputusi DOA ya harusnya tidak begitu ya harusnya tidak begitu kalau memang non witness uh, non witness tidak disaksikan ya ingat ya uh, menurut guideline hanya ini ya yang yang membuat kita tidak melakukan tindakan uh, RGP satu ada tanda kematian yang komplit ya misalnya lebah mayat kaku mayat ya dua apalagi sudah ada dekomposisi ya itu pasti sudah sudah selesai atau mengalami trauma yang tidak bisa diselamatkan ya jadi di luar ini sebaiknya ditolong kan memang keluarganya mengendaki dibawa ke rumah sakit untuk ditolong ya memang kita tidak tahu mulai kapan tapi selama belum ada tanda-tanda kematian dan tidak ada trauma yang yang membuat uh, sangat tidak mungkin dilakukan di, sangat enggak mungkin tertolong ya tetap aja di top ditolong ya setidaknya ya setidaknya kita uh, melakukan tindakan ini ya demi ya agar keluarganya misalnya ya kalau memang ya memang harapannya kecil, memang harapannya, apalagi kalau asistul kalau ya kalau asistul, kan kita punya waktu, 10 menit, 10, 10 menit saja itu kan sambil dicek ya, plano pasang monitor, asistul, resusitasi, 10 menit, ya lama-lama ya, 10 menit begitu 10 menit tercapai, boleh dihentikan sudah, ya itu, boleh dihentikan jadi jangan serta-merta, mau harapan saya memang jangan serta-merta ya, 10 menit, kalau memang asistul, ya ya memang sebagian besar yang non witness ya non eye witness itu biasanya assist tool ya lakukanlah RGP setidaknya 10 menit karena memang guideline-nya begitu guideline-nya demikian Dr. terima kasih terima kasih dokter atas jawabannya ada pertanyaan selanjutnya dari dokter Adelia Hanariski Assalamualaikum dokter izin bertanya untuk anak ada batasan sampai umur berapa boleh dilakukan RCP dengan satu tangan dok lalu apakah ada pertimbangan indikasi tertentu saat memilih amiodaron atau lidokain terima kasih jadi sebenarnya anak ini kalau guideline satu tahun ya satu tahun itu baru satu tangan tapi lihat-lihat juga ya berat badannya seberapa besar apa kecil ya kadang-kadang kalau BBLR misalnya ya kita kalau memang Uh, uh, terlalu mengkhawatirkan dengan tangan tangan dengan satu tangan tampil terpangku ya mungkin dengan dengan ibu jari tapi kait lainnya atau panduannya di anak dari setahun itu uh, bisa dengan satu tangan dengan satu uh, telapak tangan begini ya tuh minimal ya kemudian uh, tadi maaf amiodaron bagaimana Udara? Amiodaron atau lidukain. Apa? Amiodaron atau lidukain. Ada pertimbangan indikasi tertentu. Waktunya. Jadi pemberian amiodaron jelas ya di guideline, di guideline jelas ya. Pemberian amiodaron, ya pemberian amiodaron itu dua kali ya, dua kali setelah shock ketiga. Kalau memang masih VTVF, ya shock ketiga kan kemudian kita berikan amiodaron dosis pertama 300 mg kemudian habis itu cek 2 menit kalau 2 menit masih VTVF shock keempat itu kita tidak berikan amitron tapi apineprin kemudian setelah 2 menit lagi shock kelima kalau masih VTVF baru amiodaron kedua dosisnya 150 mg habis itu selesai kalau tetap berlanjut maka amiodaron selesai di sini selesai ya tidak boleh dilanjutkan pilihannya Obat lainnya adalah dengan lidokain ya, lidokain dengan dosis pertama dan kedua ya, dosis pertama 1 sampai satu setengah miligram per kilogram berbadan, dosis kedua setengah sampai 0,75 miligram per kilogram Juga dua kali sama ya. Obat obat anti aritmianya enggak nggak diberikan uh, berkepanjangan terus terusan tapi kalau adrenalin ingat ya, obat untuk vasokonstriktor konstriktor itu tanpa batasan dosis ya adrenalin terus bahkan pada kasus api asistol harus early pemberiannya harus segera-segera mungkin ya, pertanyaan bagus pertanyaan lain mungkin Baik, uh, mengingat waktunya sudah hampir habis ini saya bacakan satu pertanyaan terakhir yaitu dari Novi Indah Assalamualaikum terima kasih atas ilmunya izin bertanya apakah ketika henti jantung dilakukan resusitasi jantung paru saja sudah cukup atau memang harus dilakukan pacu jantung dan berapa persen tingkat keselamatan nyawa ketika hanya melakukan resusitasi dengan alat pacu jantung? Terima kasih. Maksudnya alat jantung ya, jadi uh, ini memang ada pemahaman ya. Alat defib sama pacu jantung itu beda. Kalau alat defibrilator atau desisok itu namanya alat kejut jantung ya. Kalau alat pacu jantung itu adalah pacemaker ya. Kalau pacemaker bukan untuk resusitasi, pacemaker itu untuk uh, irama jantung yang lambat ya, untuk bradikardi berat yang simptomatik dengan indikasi tertentu itu dengan pacemaker ya. Kalau alat kejut jantung tadi jelas ya indikasinya jelas. Kalau pasanya VT dan VF, ya, ventricular tanpa nadi. Ini pada kasus di jantung, ya, pada kasus di jantung, indikasinya jelas, ya, pada ventricular fibrilasi dan VT tanpa nadi. Ya, tingkat keberhasilannya begini, ya, tingkat keberhasilannya. Lihat dulu, kalau pada kasus VT, VF, ya, kalau henti jantungnya iramanya ventrikel takikardi dan ventricle fibrilasi kalau eyewitness atau kejadiannya disaksikan pada menit-menit pertama tingkat keberhasilannya sangat tinggi ya di atas 50% bahkan ya makanya harus dilakukan tidak ada tenaga hmm. kalau VF dan VT-nya di depan mata ya itu harus dilakukan karena tingkat keberhasilannya sangat tinggi dan semakin tertunda satu menit maka menurun 10 persen. Ingat sekali ya, setiap tertunda 10 menit menurun 10 persen. Makanya di rumah sakit itu kalau bisa ada beberapa alat-alat defib, ya. tidak hanya di UGD saja misalnya, karena supaya nggak terlambat. Sedangkan kasus e, henti jantung yang lain, misalnya asistul PA, memang prognosisnya lebih buruk. Ya, tingkat keberhasilannya lebih buruk, tapi bukannya berarti tidak pernah tidak berhasil, ada yang berhasil ya bahwa keberhasilannya lebih rendah, iya. Tapi tetap harus kita upayakan karena kenyataannya memang pernah ada yang berhasil. Ya. Demikian. Gus. Tanya lain? -lain? Yang sudah dokter. Sudah. Oke. Okay. Ya. Demikian uh, sesi diskusi sudah selesai. Izin saya simpulkan beberapa hal yang kita dapat dari acara pada malam hari ini, yaitu henti jantung mendadak merupakan penyebab kematian utama dari penyakit jantung koroner, di mana penyakit jantung koroner sendiri merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak. Irama henti jantung dapat dibedakan menjadi yang shockable dan non shockable. Maka dari itu diperlukan pengetahuan penanganan bantuan hidup jantung lanjut secara paripurna kira ada yang mau ditambahkan dokter satu dua kata kata saya, eh, saya sedikit mengulangi lagi jadi eh, meskipun ilmunya jelas ya meskipun ilmunya jelasnya anda bisa dapatkan di di media apapun ya tapi harapan saya ya sejawat semua baik dokter maupun para medis ya eh, harus berlatih harus dilatih ya jadi tolong usahakan untuk sekali waktu mengikuti pelatihan yang resmi ya karena ini akan sangat berguna bagi Anda semua ya agar lebih percaya diri dalam menangani kasus-kasus henti jantung ya dan saya perlu memberitahu bahwa di Perki ya tiap minggu kami ada pelatihan di cabang manapun di di provinsi manapun ada ya, anda bisa menghubungi uh, uh, apa uh, cabang pergi terdekat ya. Demikian. Ya. Terima, kasih. Terima kasih dokter. Dengan demikian berakhirlah acara ngobrol santai kita pada malam hari ini. Bagi peserta yang ingin menyaksikan rekaman webinar sebelumnya dapat dilihat di akun YouTube Rumah Sakit Terapung Satria Air Langga dan dapat juga follow Instagram @rs_satriaairlangga untuk dapat update-update kegiatan yang akan diadakan selanjutnya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara hingga akhir dan terima kasih pula kepada pembicara Dr. Budi Arif Waskito. Semoga ilmu yang didapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk pasien-pasien kami. Demikian, apa yang bisa kami sampaikan malam hari ini? Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya selaku moderator, izin menutup acara pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari